Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah. الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله hari ini kita diizinkan oleh Allah kembali di sesi nasihat santri. Semoga diri kita senantiasa dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan. Allah hadirkan kepada kita semuanya kebahagiaan. Allah senantiasa lapangkan seluruh hajat-hajat kita. Allah mudahkan kita dalam talabul ilmi dan senantiasa kita doakan pula kepada kedua orang tua kita, pada guru-guru kita, senantiasa Allah hadirkan ridhonya, rahmatnya. Allah senantiasa naungi mereka semuanya dengan pintu-pintu cahaya hikmah, cahaya rahmat yang senantiasa ada orang tua kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kita masih bisa nikmat dalam menjalankan ibadah ini, dan kita senantiasa haturkan pula selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga dengan wasilah salawat ini pula Allah senantiasa perkenankan diri kita untuk semakin merasakan nikmatnya, rasa rindu kita, rasa cinta kita kepada baginda Nabi, yang kelak kita pun akan dipersatukan kembali oleh Allah di surganya nanti bersama Rasulullah. Amin Allahumma amin. Baik, alhamdulillah hari ini kita akan masuk di nasihat santri. Masih kita melanjutkan kitab Nasihatul Ibad, tapi kali ini ya di nasihat santri ini kita akan membahas tentang salah satu firman Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Nabi Uzair alaihissalam. Berbicara mengenai Nabi Uzair alaihissalam ini, sudahkah ada yang pernah mendengar nama Nabi Uzair? Mas Catur? Belum. Mas Syarif sudah pernah dengar Nabi Uzair? Belum. Atau mungkin yang putri, santri putri, ada yang pernah mendengar Nabi Uzair? Lydia pernah dengar? Belum ya, masya Allah. Jadi sejatinya ya, dalam beberapa literasi hadis, salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwa jumlah Nabi itu sejatinya ada 124.000 Nabi, dan jumlah Rasul itu ada yang menyebutkan 313, ada yang menyebutkan 314, ada pula yang menyebutkan 315. Jadi jumlahnya Nabi tadi ada berapa? 124.000. Sementara jumlah Rasul itu ada yang menyebutkan 313, ada yang 314, dan ada yang menyebutkan 315 Rasul. Jadi tidak semua Nabi itu adalah Rasul, tapi semua Rasul itu pasti Nabi. Jadi jumlahnya Nabi dan Rasul itu ada banyak sekali. Hanya saja yang wajib kita ketahui ada berapa? 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Dan dari banyaknya Nabi-Nabi ya, yang dari 124.000 tadi, salah satunya adalah Nabiullah yang bernama Nabi Uzair alaihissalam. Jadi nanti sebelum kita membahas tentang ada tiga nasihat, tiga firman Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi Uzair alaihissalam, kita akan membahas dulu terkait dengan siapa sejatinya Nabi Uzair alaihissalam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin نصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم
بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Coba kita perhatikan bersama-sama dari Quran surah At-Taubah ayat 30 ini. Waqalatil yahudu Uzairun ibnullahi waqalatin nasyara al-masihu ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, Uzairun ibnullah. Ini orang-orang Yahudi. Jadi Allah di sini juga sudah sebutkan nama salah satu Nabiullah ini, namanya adalah Uzair bin. Nah, ini katanya orang Yahudi. Tidak boleh kita mengatakan ini, ya. Katanya orang Yahudi bahwa Nabi Uzair itu adalah anaknya Allah. Waqalatin Nasara Masih ibnullah. Dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih itu adalah putranya Allah. Jadi ternyata ada kemiripan nih orang Yahudi dengan orang Nasrani. Jadi Nabi Uzair itu sejatinya Nabiullah, utusan Allah. Dia Rasulullah, hanya saja oleh orang-orang Yahudi disebut sebagai putranya Allah. Karena saking mujizatnya itu luar biasa pada Nabi Uzair. Tapi bagi orang Nasrani, ya, Nabi Isa alaihissalam disebut juga sebagai putranya Allah karena saking luar biasa mujizatnya, ya. Padahal ini tidak boleh. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itulah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Ya, masyaallah. Yuzahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka meniru ucapan orang-orang yang kufur sebelumnya. Qatalahumullah, Allah melaknat mereka, anna yufakun. Ya, bagaimana mereka sampai berpaling, ya Masya Allah. Artinya di sini Nabi Uzair pun juga disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, di dalam Al-Qur'anul Karim. Wah, Nabi Uzair itu juga ada. Nah, kisah detailnya tentang Nabi Uzair ini juga dijelaskan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Jadi beliau itu mengisahkan Nabi Uzair alaihissalam itu, beliau nukilkan dari firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Ya, sekali lagi, Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Quran surah berapa, Mas Bagus? Mas Bagas? Quran surah berapa? Al-Baqarah 259. Ya. Kita coba ya tadabburi bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa'amatahu Allahu 100 'amin thumma ba'athahu qala kam labist. قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نشزها ثم نقصوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. InsyaAllah, ya. Terkait dengan firman Allah ini mengisahkan detail spesifiknya terkait dengan Nabiullah, Nabi Uzair alaihissalam. Nabi Uzair alaihissalam, beliau itu hidup setelah, ya, di masa setelah Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Uzair ini terkenal dengan seorang hamba Allah yang solih, ya, yang sangat solih, juga bijaksana. Nah, pada suatu hari, sebagaimana dalam firman Allah ini, ya, Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh menutupi reruntuhan atap-atapnya. Jadi dikisahkan detailnya dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Nabi Uzair ini seorang yang soleh di bijaksana. Di saat beliau itu, ya, sedang naik keledai, naik, tunggangannya itu adalah keledai, dinaikin. Kemudian suasana saat itu sangat terik. Di masanya Nabi Uzair ini, ya Masya Allah, penduduknya itu pasca terjadi peperangan, sehingga banyak sekali orang-orang yang, ya, wafat. Dan itu jenazahnya itu saking banyaknya,
ya, robohnya dinding-dinding perkotaan itu seperti kota mati. Banyak sekali umat-umat di masa itu yang meninggal itu enggak sampai dimakamkan. Sehingga Nabi Uzair alaihissalam itu melihat betapa banyaknya ya tulang-tulang manusia itu berserakan. Dan di sampingnya ada dinding-dinding bangunan-bangunan yang sudah roboh. Nah, karena suasana yang sangat terik, Nabi Uzair ini setelah mengendarai keledai tadi, beliau bermaksud ingin apa? Istirahat dulu, berteduh di dekat pohon, di dekatnya reruntuhan kota-kota yang sudah mati itu. Kemudian Nabi Uzair itu ya bertanya, qala anna yuhyi hadhihi ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan kembali semua ini setelah kehancurannya? Jadi beliau itu bertafakur ketika melihat ya betapa banyaknya tulang-tulang berserakan ini, bagaimana mungkin Allah nanti akan menghidupkannya itu seperti apa dan menyatukan mereka kembali yang sudah menjadi apa tadi? Ya, remahan-remahan dari tulang-tulang yang bercampur dengan tanah gitu ya. Lalu kemudian Nabi Uzair ini membuka bekalnya ya, dalam kitab Bidayah wa Nihayah dijelaskan beliau itu membuka bekalnya. Lalu kemudian beliau setelah memakan bekalnya, ada roti, ada memeras beliau itu anggur untuk minum karena saking teriknya, ya buah anggur itu diperas, airnya itu diminum. Setelahnya beliau itu tertidur. Dan setelah tidur, Masya Allah, disinilah salah satu tanda mukjizatnya Allah ya kepada Nabi Uzair alaihissalam. Jadi Allah berikan mukjizat kepada Nabi Uzair alaihissalam. Ya, di dalam firman-Nya disebutkan, فَأَمَتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. Lalu Allah mematikannya selama 100 tahun. Jadi Nabi Uzair alaihissalam ini tidur tadi, ternyata sudah dicabut nyawanya oleh Allah, beliau enggak sadar. Setelah 100 tahun kemudian, dihidupkan kembali oleh Allah. Jadi dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 259. Setelah dihidupkan, kemudian Allah bertanya kepadanya, ya, qala kam labistu? Qala labistu yawman aw ba'd yawm. Ya, masyaallah. Qala bal labista mi'ata 'amin fanzur ila ta'amik wa syarabika lam yatasannah. Jadi di sini masyaallah Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Maksudnya berapa lama kau tadi tidur tadi? Karena dia merasa bahwa Nabi Uzair itu sebelum dia tidur itu kan suasananya terik sekali. Ketika dia bangun itu kondisinya itu matahari mulai terbenam. Jadi dia rasa, ya dia menjawab, ya Allah saya tadi tidur itu hanya kurang lebih setengah hari atau beberapa jam saja. Ya, jadi jawabannya sangat masuk akal. Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari saja. Kemudian Allah berfirman, sebenarnya engkau telah tinggal selama 100 tahun. Maka lihatlah makanan dan minuman di sekelilingmu. Makanannya tadi ternyata masih utuh. Buahnya masih utuh, rotinya itu masih ada di sampingnya, sisanya itu masih ada. Lalu kemudian Allah perintahkan, lihatlah sekelilingmu. Apa yang dilihat? Keledai yang tadi dinaiki tunggangannya itu sudah menjadi serpihan sisa-sisa tulang yang bercampur dengan tanah. Maka dia semakin yakin, Masya Allah. Berarti tadi saya sudah benar, sudah lebih dari, ya Masya Allah, berpuluh-puluh tahun, sudah satu abad lamanya dia tidur, Masya Allah. Maka apa jawabnya ya Nabi Uzair kepada Allah? Inilah di ujung dari ayat 259 Quran Surah Al-Baqarah. Qala a'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya, ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, aku mengetahui bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Maka dari situlah, dari situ beliau belajar, oh ternyata pertanyaan sebelumnya itu langsung dijawab oleh Allah, langsung dipraktekkan sama beliau sendiri. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana mungkin ya caranya Allah itu loh, bagaimana sih untuk menghidupkan kembali semua yang telah dihancurkan? Maka beliau langsung diperlihatkan bahwa dirinya sebelumnya sudah mati, dihidupkan kembali. Dan ketika tadi ditanya tadi, ya kan, sudah berapa lama kamu tadi ya tidur? Dia menjawab hanya setengah hari. Maka jawabnya Allah, sesungguhnya kamu sudah 100 tahun. Lihatlah sekelilingmu. Tadi dia melihat sekelilingnya ada apa? Makanannya masih utuh, tapi ternyata keledainya sudah menjadi remahan-remahan tulang yang sudah bercampur, sebagian sudah menjadi tanah. Lalu di saat itu kemudian dalam kitab Bidayah ya, Bidayah wa Nihayah
yang ditulis oleh Ibnu Katsir, di situ langsung seketika Allah pun tunjukkan di hadapan Nabi Uzair, Allah menghidupkan keledainya kembali. Jadi Allah satukan tadi tulang-tulang yang berserakan tadi, menyatu, kemudian Allah berikan lapisan berupa daging-daging, dan kemudian dihidupkanlah kembali si keledai tadi. Maka beliaulah menjawab tadi dengan ya yang sesuai dalam Quran surah Al-Baqarah 259. A'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Aku mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi beliau mengatakan ini kalau dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan setelah beliau sungguh-sungguh melihat bukti keledai yang sudah menjadi tulang belulang kembali lagi menjadi hidup, Masya Allah. Di lanjutan kisah ini, kemudian Nabi Uzair ini pulang. Ketika hendak pulang ke rumahnya, kaget. Ternyata perkotaannya, desanya, kampungnya itu sudah lebih maju, berubahnya drastis dibandingkan sebelum beliau itu bertafakur tadi, ya, sebelum beliau diwafatkan oleh Allah 100 tahun tadi. Ketika pulang, beliau merasa rumah saya dulu tuh di sini, tapi kok berubah? Kemudian beliau berjumpa dengan seorang nenek, ya, nenek-nenek yang usianya itu sudah lebih dari 120 tahun. Nenek-nenek ini tidak bisa melihat, keterbatasan kemampuan dalam melihatnya. Kemudian Nabi Uzair ini bertanya, "Wahai nek, tahukah engkau di mana rumahnya Uzair?" Maka sang nenek ini langsung kaget mendengar kalimat Uzair ini, bahwa Uzair itu adalah majikan saya, tapi sudah bertahun-tahun lamanya tidak pernah kembali lagi ketika dia pergi bersama dengan keledainya. Maka sang nenek ya dikatain lagi oleh namanya Nabi Uzair tadi, "Sayalah Uzair nek," gitu ya. Nenek ini masih tidak percaya, tidak mungkin kau tuh Uzair. Ya, maka kemudian Nabi Uzair pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sembuhkanlah ya mata dari si nenek ini." Kemudian Masya Allah, Allah hadirkan keajaibannya bahwa sang nenek ini kemudian bisa melihat ya Nabi Uzair. Tapi di saat itu Nabi Uzair itu perawakannya tidak menjadi lebih tua dibandingkan dengan nenek. Ya, kembali masih seperti di zaman 100 tahun sebelumnya. Jadi masih awet muda, masih fresh sekali. Kemudian sang nenek ini saking bahagianya dia teriak-teriak, "Uzair hidup lagi, Uzair hidup lagi." Gitu ya. Kemudian datanglah orang-orang Bani Israel, karena beliau itu di masa Bani Israel. Orang-orang Israel itu berkumpul semuanya. Benarkah Uzair ini hidup? Benarkah ya, Nabi Uzair ini hidup kembali? Kemudian ada seorang pemuda yang bertanya, ya, "Kalau benar engkau itu adalah Uzair, Uzair itu sesungguhnya adalah kakekku," dia bilang begitu. "Kakekku itu ada tanda-tandanya, ada tanda lahirnya itu di punggung bagian belakang atas." Maka kemudian Nabi Uzair ini membukakan bajunya, dicek, ternyata benar ada tanda kelahirannya. Kemudian ada Bani Israel lagi yang bertanya, "Sesungguhnya Uzair yang dulu itu, setahu saya beliau itu hafal seluruh kitab Taurat." Karena ini kan Nabi Uzair itu hidupnya di masa setelah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Uzair pun membacakan kitab Taurat dari awal sampai dengan akhir. Beliau masih hafal, Masya Allah. Inilah Nabi Uzair, Nabiullah yang sangat luar biasa. Akan tetapi ternyata setelah beberapa generasi berikutnya, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa dia itu adalah anaknya Allah. Padahal bukan, dia hanyalah seorang Nabiullah. Inilah kisah ya sekilas tentang siapa itu sejatinya Nabi Uzair alaihissalam. Nah, kali ini kita masuk di nasihat santri dalam kitab Nasihatul Ibad tentang wahyu yang diberikan Allah untuk Nabi Uzair alaihissalam. Ya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Nabi Uzair, "Ya Uzair, wahai Uzair, idza adzabta dzamban shaghiran, jika engkau melakukan dosa yang kecil, fala tanzur ila sughrihi, maka janganlah engkau melihat kecilnya dosa. Wanzur ila man adzabta lahu, tapi lihatlah kepada zat yang engkau durhakai." Ini nasihat yang pertama yang bisa kita ambil, jadikan pelajaran kepada kita. Ya, wahai Uzair, jika engkau melakukan dosa kecil, janganlah engkau melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah siapa zat yang engkau durhakai. Siapa?
zat yang maha besar itu siapa? Allah. Jadi kalau kita itu mau melakukan sesuatu hal yang ini mah dosa ringan, ini mah maksiat kecil, jangan melihat kecil besarnya sebuah dosa, kecil besarnya sebuah maksiat, tapi lihat kepada siapa sejatinya kita itu berdosa. Lihatlah Allah yang maha segalanya, maka kita tidak akan jadi berbuat maksiat. Jadi jangan pernah kita itu menyepelekan terkait dengan maksiat-maksiat yang halus. Maksiat dari yang halus, sikap kita sama teman kita, sesama santri, sikap kita kepada guru-guru kita, sikap kita kepada orang tua, itu kelihatannya sangat halus. Tapi masya Allah, mulai dari tutur kata kita, sikap kita, gestur kita, itu pun juga sangat halus. Tapi jangan pernah kita yang menganggap itu sebagai dosa yang kecil, karena kita harus berfokus siapa sejatinya zat yang kita durhakai, yakni siapa? Allah. Allah itu maha besar. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan ada dosa kecil, dosa besar. Semua kalau yang namanya dosa harus kita hindari. Kenapa? Karena ini juga yang namanya dosa. Sekecil apapun itu dosa, ini juga yang akan menghambat hubungan kita kepada Allah. Inilah yang akan menghambat pula hafalan-hafalan kita. Kita kan ingat kisahnya Imam Syafi'i yang beliau itu masya Allah usia 5 tahun saja sudah hafal 30 juz. Dan ketika beliau itu membaca apapun, sekali lihat langsung hafal, sekali halaman cuma dilihat langsung hafal. Pernah suatu ketika dilihat kok gak langsung hafal, ketika dilihat kok baru dibaca dulu sekali baru hafal. Kemudian Imam Syafi'i langsung bertanya kepada gurunya, ya guru, kenapa kadar kemampuan saya menghafal, mengingat itu kok kemudian berkurang? Maka apa jawabnya gurunya? Coba perhatikan, kamu telah melakukan maksiat apa? Coba ingat-ingat kembali, kamu pernah berdosa apa? Kemudian Imam Syafi'i ingat-ingat betul, barulah ingat bahwa ketika di dalam perjalanan, ketika dia sedang berjalan, sedang safar, di pinggir jalan ada seorang wanita yang sedang mengambil air dari sumur, ya terakat sedikit kelihatan betisnya saja, beliau tidak sengaja melihat betisnya, ya orang yang ajenam, itu langsung berkurang kadar hafalannya. Baru sadar, ternyata saya punya salah ini. Langsung beliau taubat kepada Allah. Ini Imam Syafi'i. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau kita merasa kok gak mudah-mudah ya saya ini kok untuk ziyadah, kok gak mudah-mudah saya sudah ulang-ulang kok gak hafal-hafal, coba cek dulu. Jadi bukan seberapa kecil atau besarnya sebuah maksiat kita atau dosa kita, tapi ya masya Allah, kita cek lagi, lihatlah siapa zat yang kita durhakai, yakni Allah. Maka kita tidak akan jadi yang berbuat maksiat. Ini baru nasihat yang pertama dalam wahyu kepada Nabi Uzair alaihissalam. Yang kedua, wa idza asabaka khairu yasir. Wa idza asabaka khairu yasir. Jika engkau memperoleh sedikit kebaikan. Jadi kalau kita itu dapatkan kebaikan kok cuma sedikit, gitu ya. Fala tanzur ila suhrihi. Janganlah engkau melihat kecilnya kebaikan itu. Wangdur ila marrazaqaka. Tapi lihatlah kepada zat yang telah memberikan rizki itu kepadamu. Siapa yang memberikan rezeki kepada kita? Siapa? Allah. Jadi bukan tentang lagi seberapa nikmat itu besar atau kecil, sedikit atau banyak, tapi kita ingat siapa yang maha memberikan rezeki? Dialah yang maha besar, dialah yang menuntun rezeki itu sampai hadir kepada kita. Maka kita akan mudah untuk bersyukur, mudah untuk qanaah, mudah untuk ridho. Kenapa? Karena kita akan mudah tersenyum, karena yang mendatangkan rezeki ini adalah Allah, zat yang maha agung, zat yang maha mulia. Saya ulangi lagi, yang kedua ya, jika engkau memperoleh sedikit kebaikan, janganlah engkau melihat kecilnya kebaikan itu, tapi lihatlah kepada zat yang telah memberikan rezeki itu kepadamu. Insyaallah. Berikutnya kita ya di nasihat yang ketiga. Wa idza asabaka baliyatun. Ya, wa idza asabaka baliyatun. Jika engkau itu tertimpa musibah, fala taskuni ila khalqi. Janganlah engkau mengadukan aku kepada makhlukku. Saya ulangi lagi ya. Jika kita itu tertimpa musibah,
maka janganlah kita itu mengadukan Allah kepada makhluknya. Kama la ashkuka ila malaikati, sebab aku juga tidak pernah mengadukanmu kepada para malaikatku. Idza sa'idat ilayya masawika, ketika engkau berbuat maksiat kepadaku. Maksudnya adalah Allah itu enggak pernah mengadukan aib-aib kita itu kepada makhluk-makhluknya Allah. Bahkan kepada malaikatnya sekalipun Allah itu enggak mengadukan. Lalu bagaimana dengan diri kita? Kalau kita itu ditimpa musibah, biasanya kita malah justru lari kepada makhluk-makhluknya Allah, malah kita ngadu. Allah telah melakukan kepadaku seperti ini. Allah telah menakdirkan diriku seperti ini, ya Allah. Kenapa aku harus begini? Ya, cerita sama orang lain, saya ini kok dapat musibah begini. Saya ini kok diuji seperti ini. Malah justru kita mengadukan Allah di hadapan makhluknya. Padahal Allah saja menutup aib-aib kita. Allah saja enggak pernah mengadukan aib-aib kita kepada makhluk-makhluknya. Artinya apa? Yang di nasihat yang ketiga ini, kita ini diminta hasbiyallah. Ya, untuk apa? Hanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya kepada Allah lah kita itu ya berlindung ya dan memohon pertolongan. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi Allah itulah yang kita jadikan sebaik-baik ya pelindung kita, wakil kita. Ni'mal maula wa ni'man nasir, dan hanya Allah lah sebaik-baik penolong kita. Masya Allah. Kalau kita masih seringkali mengadu, berkeluh kesah kepada makhluk-makhluknya Allah, maka di sini sejatinya kita sedang tidak ridho dengan ujiannya Allah. Kalau Allah enggak ridho, kalau Allah sudah enggak ridho sama kita, dibuktikan dengan masya Allah, Allah akan semakin menghadirkan berbagai ujian kepada kita yang semakin justru enggak nikmat. Itu karena apa? Karena kitanya sendiri yang enggak ridho dengan ujian yang Allah hadirkan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya jika Allah itu mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Jadi kalau kita saat ini kok diberikan ujian terus sama Allah, ini artinya Allah lagi sayang-sayangnya sama kita. Jika ia itu ridho, maka Allah akan ridho kepadanya. Tapi jika dia tidak ridho, Allah pun akan murka kepadanya. Jadi kalau kita dikasih ujian ini, kita harus apa pilihannya? Ridho, agar Allah ridho sama kita. Tapi kalau kita gak ridho, Allah yang akan murka kepada kita. Maka cek kondisi kita saat ini, yang hadir kepada kita ini murkanya Allah atau ridhonya Allah. Kalau hidup kok semakin gak mudah, semakin gak tenang, semakin gak lapang, maka sejatinya ini harus kita perbaiki. Dimulai dari apa? Kita memperbaiki nasihat yang ketiga. Kalau kita dihadirkan ujian, musibah, tidaklah kita mengadu hanya kepada Allah. Ya, masya Allah. Jadi saya ulangi lagi, ada tiga nasihat Allah kepada Nabi Uzair alaihissalam yang bisa kita jadikan pelajaran untuk bekal kehidupan kita ya sebagai santri PPTQ Hamil Quran. Apa saja tadi? Yang pertama, jika engkau melakukan dosa kecil, janganlah engkau melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada zat yang kau durhakai. Siapa zat yang kita durhakai? Allah. Yang kedua, jika engkau memperoleh sedikit kebaikan, janganlah engkau melihat kecilnya kebaikan itu, tapi lihatlah kepada zat yang telah memberikan rizki itu kepadamu. Jadi kalau kita merasa kok di sini makanannya enggak enak ya, kok makanannya begini-begini saja ya, jangan melihat enak enggaknya sebuah makanan, tapi lihatlah siapa yang menghadirkan makanan itu di baliknya. Siapa yang mengantarkan? Allah. Maka kita enggak berani akan ngeluh protes kepada Allah. Yang ketiga, jika engkau tertimpa musibah, maka janganlah engkau mengadukan aku kepada makhlukku, sebab aku juga tidak pernah mengadukanmu kepada para malaikat-malaikatku ketika engkau berbuat maksiat kepadaku. Insyaallah. Semoga tiga hal ini bisa sungguh-sungguh kita resapi, kita hayati, sungguh-sungguh bisa kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa para sahabat itu menjadi hamba-hamba yang sangat mulia? Apakah karena mereka pernah berjumpa dengan Rasulullah saja? Bukan. Para sahabat itu penghafal Al-Quran enggak kira-kira? Penghafal hadis enggak kira-kira? Penghafal. Tapi mereka itu sejatinya hafalannya belum tentu sebanyak kalian hafalannya, baik itu Al-Quran ataupun hadisnya.
Kenapa? Karena mereka yang paling penting itu bukan tentang seberapa banyak dia hafal, tapi seberapa mereka itu praktekkan. Jadi para sahabat itu, ya, masya Allah, proses dapatkan, ya, yang namanya kalamullah dari Nabi itu langsung praktek, dapat dipraktekkan, atau dipraktekkan dulu baru turun ayatnya. Artinya mereka sudah praktek, makanya mereka menjiwai dan dapatkan keberkahannya. Sementara kita di zaman ini sudah sungguh-sungguh banyak menghafal, tapi belum tentu prakteknya. Maka apapun yang sedang kita pelajari, ilmu-ilmu ini yang paling utama apa? Bukan sekedar kita kumpulkan, bukan sekedar kita catat, terus kemudian kita taruh di lemari kita, kita susun rapi, kita tata, bukan. Atau bahkan justru tidak dicatat. Tapi yang paling utama adalah ketika kita sungguh-sungguh melatih untuk senantiasa kita amalkan, kita praktekkan, maka insya Allah kita pun akan dapatkan keberkahan dari ilmu. Dan yang terakhir, ya pesan Ustaz, kalaulah kalian berjumpa dengan, ya, para guru-guru kalian, para pengurus, ya, termasuk misalkan ketemu dengan Pak Puji, Buda Mirza, gitu ya. Ketika kalian berjumpa, jangan malah kagok, jangan malah lari, atau bagaimanapun sikap kalian, malah justru itu menandakan kitanya kurang dalam menempatkan sikap kita. Lalu bagaimana caranya? Kalau misalkan nih, kalian berjumpa pas-pasan di jalan, harusnya bagaimana? Bukan malah lari, bukan justru malah apa? Pura-pura gak lihat, bukan pula jalan biasa saja, bukan. Kalian berhenti di posisi kalian itu. Mau kalian naik motor, mau kalian naik sepeda, mau kalian berjalan kaki, berhenti dulu, ya. Sapa, persilakan untuk lewat. Baru setelahnya kita lanjutkan kembali perjalanan kita. Bukan malah lari kuprit, ya, berbalik arah. Bukan malah kita jalan sendiri, lurus, enggak. Berhenti dulu. Meskipun misalkan Uji naik motor gitu ya, kalian naik sepeda atau sama naik motor, motor pun berhenti. Berhenti, ya, kita hormati dulu, persilakan untuk lewat dulu. Ya, disapa, persilakan untuk lewat dulu. Ketika sudah selesai lewat, barulah kita lewat. Jadi kalau naik motor, naik sepeda, meskipun juga kita sedang sama-sama berpapasan, sedang jalan kaki. Ya, jadi dimanapun berada, bukan hanya kepada Pak Woji, Bunda Mirza, Kak Uzaka, Usartono, Ususilo, Usaulia, siapapun para guru-guru kita. Kalau kepada guru-guru kita saja sikap kita sudah terlatih untuk baik, maka apalagi ketika kita nanti berjumpa dengan orang tua kita, maka harusnya jauh lebih baik lagi. Kenapa? Karena orang tua kita itu bukan hanya sekedar yang mengandung kita, melahirkan kita, tapi dia juga guru yang pertama bagi kita, yang mengajari kita ngomong, yang mengajari kita berjalan, yang mengajari kita makan, yang mengajari kita, ya, untuk berangkat di pesantren ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa sungguh-sungguh bermanfaat. Barakallahu fikum. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.